malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi memberikan kesempatan kepada pelajar yang telah memperoleh taraf pencapaian yang cemerlang khusus dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan klasian sepanjang tahun 2019. Sesungguhnya majlis yang telah disusun atur oleh pihak sekolah ini merupakan satu agenda pendidikan yang bertujuan untuk meraihkan kejayaan yang telah diperoleh para pelajar kita pada tahun ini. Ucapan syabas dan tanya kepada jabatan kuasa pengelola yang tentunya telah berusaha dan mendidik supaya majlis ini akan berjalan dengan lancar dan teratur dan seterusnya mencapai keselamatannya. Kita sedar bahwa majlis semua ini amat perlu dilaksanakan untuk memberi makna dan penghargaan kepada kehidupan anak-anak dari pewaris masa dan negara. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan saya percaya kerjasama yang padu serta sokongan yang berterusan daripada ibu bapa akan meningkatkan lagi semangat warga sekolah untuk terus mencatat kejayaan. Saya Taburi Aimawan dari sekolah ini berkembang kasih menabur budik undangan tuan saya Tanjir. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan kita terima kasih kerana sudi menjemput saya bersama-sama untuk merasmikan majlis anugerah kecemerlangan pelajar SMK Madai bagi kali yang ke-14 bagi tahun 2020. Saya juga mengucapkan sabar dan tanya kepada pihak sekolah yang berjaya mengadakan program ini sebagai satu program tahunan demi kepentingan anak-anak dan juga pelajar. Walau apapun nama yang diberikan majlis seperti ini, yang pasti hari anugerah kecemerlangan merupakan satu majlis khas untuk meraihkan pelajar-pelajar yang telah membuktikan kecemerlangan. Kecemerlangan yang mereka ceburi, yang mereka kecapi bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang kurikulum dan
harap diampun. Tetesan pasal, maaf dipukul. Terima kasih yang tidak meninggal terus mengawal bekerja Negeri Sandrak Cengkraman Pelajar Sentu Madai tahun 2019. Akhir kata, salam SMK Madai bersama semakin cemerlang.